Papa nggak takut apa biarin mobil kita di sini begini aja. Sekarang itu lagi marak loh, Pak, kejahatan pencongkelan pintu mobil. Udah, terus, Pak! Pak, terus, Pak! Yuk, pelan-pelan, Pak! Pelan-pelan! Terus! Mana pengetan? Cukup, Pak, cukup! Papa nggak takut apa biarin mobil kita di sini begini aja. Sekarang itu lagi marak loh, Pak, kejahatan pencongkelan pintu mobil. Serem kan? Oh iya juga ya, Ma. Papa juga bingung gimana caranya ini ya. Nyonya sama Tuan tenang aja. Yani punya ide biar mobil Nyonya sama Tuan nggak dicongkel. Ah, sotoy kamu. Emang ada caranya? Ada. Udah. Awas ya, tapi kalau sampai kecongkel ya. Enggak, Yani jamin deh pasti enggak kecongkel. Ya, kita duluan ke dalam ya. Aduh, Papa, kita mesti buru-buru pulang, ini kesorean, keburu kena macet kita. Iya, Ma, yo. Yani, mobil aman enggak? Nyonya sama Tuan tenang aja. Mobilnya aman kok. Oh. Itu mobilnya. Waduh! Makan sama ikan, biar sehat badan kamu, banyak proteinnya. Iya tuh, dengerinnya lo. Ah, lihat nih Om ini nih, dia tuh sehat karena makannya sama ikan. Udah deh, mulai hari ini Zofi makannya sama ikan. Ih, bagus. Nah, sama gitu. Makan. Ini buat ibu aja nih. Udah sana makan lo. Bu Dita. Ikan, diskon. Saya mau nanya nih, tadi ngomong apa sama anaknya? Si Zofi? Iya. Yeah. Itu, saya suruh dia makan sama ikan, biar sehat, Bang Adit. Iya sih, sehat kalau ikannya dimakan, Bu. Tapi nggak kayak gini juga, Bu. Waduh! Berantakan dagangan saya, Bu. Maafin ponakan saya. Aduh, kembali gimana sih? Aduh, maaf ya, Bang Adit. Ini bolot emang nih anak nih, lu kenapa makan nih, Bu? Ini, Mas. Ini, Bu. Ini saya mau ambil cucian saya. Oke, atas nama Ibu Siti. Sebentar saya cek di komputer dulu ya, Bu ya. Wah, gaya banget. Sekarang laundry ini udah pakai komputer ya? Iya, Bu, biar praktis. Bentar ya, Bu. Iya. Ibu Cindy, maaf cuciannya belum kering, Ibu. Gak apa-apa deh, Mas. Biar saya jemur aja di rumah. Bentar, Ibu, saya ambilin ya. Iya. Waduh! Dia kan gak pernah bayar. Oh ya? Kok begitu sih, Mas? Penting suruh bayar, kalau gak kita rugi. Oke, bye. Dan ini latihan ala Kiki Burki. Kita mulai dari tenangan ya, kanan dulu yang semangat ya. Ayo, ganti kaki kirinya. Sekarang lagi. Buktin dong lu. Gua kalau kayak gini enggak deh. Elah, kan gampang. Cuma ketimbang kaki doang, tendang. Tuh. Yakin lo? Yakin lah, ayo dong. Ayah lo yakin. Ya. Waduh. Bukan sih, aku bilang. Ya jangan tendang orangnya dong.